pas kejadian pasal yang ke-27 ayat yang 33 bagian akhirnya, dan dia akan tetap orang yang diberkati. Kalau engkau menjadi orang tetap menjadi orang yang diberkati, mau digoyang kiri kanan, mau digeser ke sana, mau geser kemana, mau dimajuin kemana, mau dimundurin kemana, mau dibuat orang seperti apa, mau dicurangin orang seperti apa, mau dibuat goyang sana sini bagaimanapun, Tuhan berkata bahwa engkau tetap menjadi orang yang diberkati. Amin. Itulah berkat yang diterima oleh Yakub. Apakah itu ada penyerahan harta benda? Tidak. Hanya penyerahan kata-kata. Mentransfer sebuah berkat jasmani melalui sebuah perkataan.